Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Akbar Nur Hidayanto 28. Oke, kali ini setelah lama gua nggak upload video, kali ini gua akan share mode dan livery JetBoost 3 Plus SHD ya guys, yaitu yang model facelift dan juga livery Sudiro Tunggajaya Fares ya guys. Dan mod ini dibuat oleh Angga Saputro dan dikonvert ke bus ID oleh Pak Farid Madiawan. Dan juga livery Sudiro Tunggajaya Fares ini yang dibuat oleh saya sendiri ya guys. Untuk link mod dan link livery ada di deskripsi. Silahkan kalian tonton videonya sampai habis agar kalian tahu password modnya ya guys. Password mod akan saya berikan di tengah-tengah video. Oke, langsung saja kita mulai reviewnya. Untuk di sini modnya itu ada 3 varian ya guys, yaitu bus 1, bus 2, dan bus 3. Yang saya pakai ini itu bus varian 2, yaitu yang modnya ini menggunakan winglet dan hidroliknya ada 4 ya guys, yang masing-masing mempunyai 2 hidrolik, yaitu kanan 2, kiri dan 2. Dan yang lebih uniknya lagi, untuk lampunya ini bisa kalian kostum ya guys. Dan di sini lampunya saya kostum warna kuning dan merah, mendekati aslinya ya guys. Dan untuk buka-bukanya itu pintu juga buka seperti normal ya guys. Pintu depan itu secara geser dan pintu belakang terbuka seperti biasa. Untuk lampu hazard juga menyala ya guys, kalian bisa lihat lampu hazard di sini juga menyala, lampu yang di belakang juga menyala ya guys. Untuk lampu sein kanan kiri itu aktif ya guys. Untuk lampu jarak dekat seperti ini, untuk lampu jarak jauh seperti ini ya guys, bola-bolanya yang hidup. Untuk lampu tembak juga seperti ini. Dan juga di sini tuh ada strobo tumbuk ya guys. Untuk strobo bagian tengah itu hidup jika kalian menyalakan hazard atau sein. Untuk strobo lainnya itu ketika kalian menyalakan lampu. Untuk animasi pertama yaitu ada animasi suspensi turun ya guys. Kalian bisa lihat yaitu bisnya ini sangat ceper sekali. Untuk animasi kedua yaitu animasi kap mesin ya guys, dan mesinnya ini belum 3D ya guys, alias masih 2D. Dan animasi ketiga yaitu bagasi, dan bagasinya yang terbuka hanya bagasi sebelah kiri ya guys, karena mungkin juga penumpangnya itu menaiki barang-barang itu dari sebelah kiri ya guys. Dan juga jarang juga yang menaikan barang bagasi itu dari sebelah kanan, karena langsung berpapasan dengan jalan ya guys. Dan untuk varian modnya ini juga saya memakai yang varian dop ring dan juga yang dop ya guys, dan juga yang varian ring juga. Untuk kursi sendiri bisa kalian custom delivery. Oke, langsung saja kita tes drift ya guys. Dan ini adalah bagian interiornya. Oke guys, langsung saja kita lanjutkan reviewnya ya guys. Dan untuk password mode-nya ini yaitu adalah Brandon Jagung. Kalian tulis saja Brandon spasi Jagung, yaitu huruf kecil semua ya guys. Langsung saja kita mulai tes driftnya ya guys. Kita antri dulu di jembatan Suramadu ini. Oke, langsung saja kita pindah ke kanan aja ya guys. Oh, di sini ada traffic yang bug ya guys. Dan untuk harapan update ke depan ini, buset, semoga trafiknya ini teratur ya guys, nggak suka berhenti mendadak kalau di tengah jalan itu. Aduh, mentok ya guys.
Langsung saja kita gaspol ya guys. Oke, jangan lupa follow Instagram saya @_akbar.2805. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share ke teman-teman ya guys video saya ini. Oh ya, untuk liverynya ini, jika kalian ingin share ulang, silakan arahkan ke channel ini ya guys. Jika tidak, maka Anda akan kena strike oleh YouTube ya guys. Hargailah author ya guys, karena membuat livery itu nggak mudah ya guys, butuh referensi juga yang menghabiskan waktu cukup banyak dan juga kuota ya guys. Jadi untuk kalian yang ingin share, wajib arahkan ke channel ini atau pakai link asli. Karena kita ini udah bikin livery dan mau capek-capek, tapi malah di share ulang malah nggak menuju ke channel aslinya. Gimana rasanya? Udah capek-capek di share free, malah di re-upload ya guys. Jadi jangan sampai kalian kayak gitu ya guys. Kasihan para autornya. Oke, kita hentikan di sini saja ya guys review kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, semoga review kali ini bermanfaat. Dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.